Pink, dan Ulim. Kuping Betty Pink, inilah dia. Kembang sekiras itu biasa. Kuping Betty Pink, ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Kuping Betty Pink selamanya. Betul. Pisang goreng, ngak, bahagian satu. Ha, dah apa? Tak ada apa. Kalau tak ada apa, tolong Atok angkat pisang ni. Boleh je. Letak sini. Aduh. Atok, nah. Wih. Poin pisang. Ui, kau ni macam tahu je Atok tengah lapar. Terima kasih. Sama-sama. Goreng pisang ni beli ke atau? Bukan goreng pisang lah tu. Pisang goreng. Sama je. Makan tetap sodap. Tak sama. Goreng pisang tu perbuatan. Ini pisang goreng. Makanan. Yelah, Upin Ipin memang bijak. Huh? Banyak ni pisang. Atok nak buat apa dengan pisang-pisang ni? Nak jual. Siapa nak beli? Atok. Tak sedap. Itu pisang tanduk. Tak sedap dimakan macam tu je. Kelat. Kan ini pisang juga. Yang lain kecil. Yang ni besar. Baru pas makan. Pisang tanduk. Kalau hendak dimakan. Perlulah dimasak dahulu. Goreng ke, buat pengat atau buat krepek pisang, barulah enak dimakan. Macam tu juga dengan pisang abu dan pisang nangka. Banyaknya nama-nama pisang. Ada banyak lagi. Ha, kalau nak makan, makan pisang emas ni. Apa? Pisang emas? Dengar. Huh? Pisang emas di bawah belayar. Masak sebiji di atas peti. Allah, saya sudah lupa. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi dibawa mati. Atau tahu? Marvelous. Alah, itu patut lama. Bantu warisan. Mestilah Tok tahu. Ah, Jajik, mari makan sekali. Banyak pisang ni. Ini pisang. Kalau buat krepek, sangat sedap. Tak ada siapa nak buat krepek dengan pisang tu. Kenapa pula? Tanyalah opah kau. Dia mesti tahu. Huh?
yang korang bawa berat-berat tu? Ni semua atuk bagi opah. Ada buah pisang, umbut pisang, jantung pisang dan daun pisang untuk akak. Ambillah. Ui, banyaknya. Terima kasih adik-adik akak yang comel. Memari daun pisang. Na-na-na-na-na-na. Apalah akak ni. Dapat daun pisang pun suka sangat. Mestilah. Sebab akak boleh buat banyak nasi lemak bungkus. Buat banyak-banyak tak laku. Buat apa? Alah, opah ni. Tak adalah. Opah gurau je. Opah, pokok pisang ni macam pokok kelapa juga kan? Pokok seribu guna? Betul. Semua bahagian pokok pisang berguna. Opah, kenapa ada pisang yang boleh makan macam tu je? Kan ada yang kena goreng dulu, baru sedap dimakan. Macam mana nak tahu pisang apa yang... Tak payah banyak tanya. Kerja kau makan je. Alah, kak ni. Kita orang nak tahu juga. Opa. Opa! Hujan ni nak berhenti. Dah seminggu ni. Habislah kebun pisang aku. Nak apa? Atuk nak cepat ni. Atuk nak pergi mana cepat-cepat? Nak pergi kebun pisang lah. Ikut. Boleh tu? Boleh lah. Tapi bagi tahu opah kau dulu. Nanti tercari-cari pula dia. Opah! Kita orang yang kat atuk pergi kebun! Pergi dulu, opah. Bye-bye. Agak dah. Kalau hujan berterusan, inilah jadinya. Kesian Atuk. Kesian. Tak apa. Kita tanam semula. Kita? Hai.
dah jadi dengan korang ni? Kotornya. Baru habis bersihkan kebun. Kejap kau main. Seronok, Opa. Banyak cantik muka kau orang. Kotor-kotor nak ikut sini. Ikut belakang. Nanti. Ambil ni. Terima kasih, Atuk. Cepat-cepat. Ha, tu nak buat apa pula? Adilah. Ni baru sedap buat cokodok. Manis. Sedapnya. Cokodok je. Pisang goreng? Nak pisang goreng? Boleh. Mari tolong akak kupas. Ha, cepatlah. Serang-serang lagi sedap. Kerja kita orang makan je. Yelah tu. Upin, lihat ke? Sabar. Sedapnya. Aku nak. Jangan rebut. Alah, apa ni Upin? Ikut ya. Sedap. Mau sikit? Kamu mau? Udah habis. Maaf ya, Jackie. Tak apa. Besok aku jual. RM2, RM2, RM2. Yeay! Cuba bayangkan, nanti bila besar dah ada pisang, kita jual.
keluarga akak. Anak buku. Jantung. Jantung pisang kita bagi opah. Percuma. Jadi, kita kena siram lagi. Bagi cepat besar. Betul. Kenapa? Sedih nampak? Dah mati. Oh. Ha? Siapa? Pokok pisang. Macam mana boleh mati? Entahlah. Penat kita orang jaga. Betul. Satu hari 10 kali siram. Tak pernah lupa. Macam mana itu? Patutlah. Hai, saya Upin. Yang ingat di saya Upin. Betul. Ini kisah kami semua. Hai. Nenek si bongo tiga. Siang mengantuk, malam berjaga. Mencari cucu di mana ayah. Nenek kawin dengan anak raja. Cucu, sakit kaki. Cucu tak dapat lari. Nenek tua banyak sakit. Sekarang nenek nak cari ganti. Siapa yang kena dia yang jadi? Hai, apa ni? Apalah Mimi. Kamu jadi nenek kebayan. Mana boleh? Kau tak teka nama aku. Betul. Ini, kau kena jadi nenek kebaya lagi sekali. Tak mau. Gak apa-apa. Biar saya aja yang jadi. 2, 3 naik sampan. Apa itu nenek kebayan? Hai, nenek kebayan tu nenek tua. Oh, macam opa. Cepatlah Susanti. Tak sabar nak nyanyi. Cepatlah. Cepat. Nenek si bongo tiga, siang mengantuk. Kelakarlah kau jadi nenek kebayan. Seronok kan? Esok kita main lagi. Boleh? Amboi, seronoknya main. Kerja sekolah dah siap. Ingat, esok sekolah. Dah, awal-awal dah buat. Bukan macam akak. Main apa yang seronok sangat tu? Cuba cerita sikit. Main jadi nenek kebayan. Devi yang ajak tadi. Ipin jadi nenek kebayan kan, Opa? Dia. Esai! Tak baik cakap orang macam tu. Opa, nenek kebayan tu nenek tua kan? Jadi, Opa ni nenek kebayan lah. Betul. Eh, Opa pula.
Nenek kebayang tu mana ada? Itu dalam cerita dongeng aja. Cerita dongeng? Macam dalam buku ni. Hana. Dah, pergi mandi. Busuk. Iyalah Kak Rus yang wangi. Memanglah, itu saya punya. Eh, petang nanti kita main lagi nak? Tak naklah menjadi nenek. Mainan perempuan. Tak mau tak apa. Kamu tak penting. Saya mesti mau main. Saya suka itu lagu. Nenek, nenek, si bongkok tiga. Buku nenek kebayang. Oh, aku tahu cerita ni. Nenek aku kata, nenek kebayang ni rambutnya putih. Jalan bongkok-bongkok. Dia pakai tongkat kayu. Tongkat kayu dia tu ada kuasa. Tapi yang paling menakutkan, dia suka makan budak-budak macam kita. Lebih-lebih lagi macam Esan. Banyak isi. Yelah tu. Aku tak nak main dah lah. Kan aku dah kata tak payah main. Eh, tak apa-apa kok. Itu kan cerita aja. Kalau ada. Mana ada nenek suka makan budak? Semua nenek sayang budak. Itu cerita dongeng je. Papa kata nenek kebayan mana ada? Ju, nenek nak cari budak. Nak makan. Nak makan. Macam mana ni? Ju. Kenapa ni? Opa, nenek kebayang kejar kita orang. Eh, kan Opa dah kata mana ada nenek kebayang? Tak ada, Opa. Nenek tu jalan macam ni. Dia kata nak budak, nak makan. Lepas tu, dia pegang tangan Upin macam ni. Ju, nenek nak makan Upin dan Upin. Nenek manis, apa mau makan? Apa ada? Roti kosong ada, roti telur ada, roti sardin, mie goreng, maggi goreng, maggi goreng, telur mata ada, nasi lemak, nasi goreng pattaya ada, semua pun ada. Mau? Bagi A, B, C, D. Tahu ah? Okey, siap. Aku ni nak cari jalan ke kubur lama. Kau tahu di mana? Jalan kubur lama? Oh, tahu-tahu. Sana depan jalan terus. Pusing kiri. Kiri-kiri. Terus lagi. Ambil kiri lagi. Belakang pusing kanan. Sana sampai. Ada paham? Terima kasih. Faham sangat. Oh, nenek. Itu emas tulen kah? Eh, merajuk lagi.
Jangan marah, Cu. Nenek gurau je. Apalah kak ni? Kita orang memang jumpa nenek tu tadi. Yelah, Cu. Nenek percaya. Kanak kawan. Ipin, Ipin. Nampak tak buku akak? Buku yang mana? Buku nenek kebayan yang semalam akak tunjuk tu. Wah, akak, kita orang pinjam buku. Ada, kita orang pinjam. Hah? Pinjam tak cakap? Lain kali tanyalah dulu. Kita orang dah cakap, tapi akak tak dengar. Pandailah kau. Mana buku tu? Kawan pinjam. Hah? Kau pergi ambil sekarang. Akak nak hari ni juga. Tapi ada nenek kebayan. Tak ada tapi-tapi. Kalau nenek kebayan tu tangkap, lepas tu makan korang, padan muka. Dia memang suka budak nakal macam kau berdua ni. Siapa yang tiaga? Dah, jangan nak berlakon. Pergi cepat. Jadi, kau dah ambil buku nenek kebayan tadi? 2-3 Sarjan Hasan. Saya sudah bagi Ehsan. Zanti dah ambil. Saya sudah kasih ke Mei Mei. Mimi, hai. Mimi, buku nenek kebayang kita orang ada kat kau tak? Oh, saya sudah baca. Saya suka, saya suka. Ada lagi kah? Tak ada. Mana buku tu? Zul sudah pinjam. Saya mau pinjam buku lain, ada ke? Macam mana ni? Kena pergi rumah Zul lah. Penatlah. Bila cinta nenek tu macam mana? Beh, mari sini. Mau pergi mana? Nak pergi rumah Zul. Uncle, hauslah. Beli baju satu percuma. Satu apa? A, B, C, D. A, B, C, D. Sudah habis. Alah, kenapa pula habis? Oh, Uncle bagi sama itu nenek tua tadi. Nenek tua? Uncle, nenek tua ada gigi emas. Oh, ada, ada. Betul punya emas. Uncle tak takut ke? Apa mau takut? Dia orang tua juga. Uncle, nenek tu nenek kebayan. Dia suka makan budak. Cek, apa punya cerita? Itu nenek tua sangat baik tau. Dia cakap saya punya ABCD sangat sedap. Takpelah, Uncle. Kita orang nak pergi sekarang. Nanti lambat pula. Okey. Itu nenek tadi. Terima kasihlah, Cu. Tunjukkan nenek jalan. Jauh lagi ke? Tak jauh lagi, Nek. Kat depan tu je. Baiklah, Cu. Itu Ijai lah. Nenek tu datang ke Ijai. Seronya nenek tu dengan Ijai. Kenapa Ijai tak takut pun dengan nenek tu? Betul. Bye. Terima kasih. Ijai dah pergilah. Tak ada apa-apa pun. Alamak, dia pergi rumah Zul lah. Macam mana ni Upin? Kita mesti pergi rumah Zul juga. Assalamualaikum. Nenek! Nenek! Nenek kebayan? Apalah korang ni? Manalah kita orang tahu nenek-nenek kau? Tak pernah nampak pun selama ni? Memanglah nenek aku tak pernah datang. Inilah kali pertama dia datang.
Kenapa Cu takut dengan Nenek Kebayan? Nenek Kebayan selalunya baik. Dia suka budak-budak. Dia suka bagi makan, suka bercerita. Tapi Zul cakap Nenek Kebayan suka makan budak. Zul? Aku cakap main-main je. Takkan kau percaya kot. Kan? Zul, apa-apa saja kau bilang sama mereka. Aku minta maaf lah. Anak berdua ni kembar ya? Ha? Saya Upin. Ini adik saya Ipin. Betul. Lewat 5 minit je. Oh, begitu. Zul, kau ada ambil tak buku Nenek Kebayan? Oh, ada. Kejap, aku ambil. Cuba dua suka baca cerita Nenek Kebayan, ya? Mahu dengar Nenek cerita? Nak. Alkisah, Puteri Gunung Ledang bertukar menjadi Nenek Kebayan. Nah, ni buku korang. Sedapnya. Lepas tu? Lepas tu, dia... Sedaplah cerita tadi. Nanti nak suruh opa ceritulah pasal Nenek Kebayan. Buku aku. Patutlah budak-budak takut dengan Nenek Kebayan. Dah siap. Cepat, Ipin. Jom. Opa. Betul. Opa tengah tidur ke? Tak, opa tutup mata je. Opa, nak dengar cerita? Cerita apa pula? Dah malam ni, pergi tidur. Boleh lah, opa. Cerita Nenek Kebayan. Satu je. Opa, boleh lah. Besok je lah. Opa, Nenek tua tadi rupa-rupanya Nenek Zul. Kesian dia, Opa. Kita orang lari tinggalkan dia. Rupanya, dia nak tanya jalan ke rumah Zul. Itulah. Lain kali kalau tengok orang tua tolong. Kalau dia panggil, dengar apa dia nak. Tapi, Opa selalu kata kena jaga-jaga dengan orang yang tak kenal. Jadi kita orang larilah. Betul. Eleh, kau lari sebab kau takut kan? Betul. Itu pun betul juga. Ish, kau ni. Opa. Siapa nak rasa? Zul, coba satu dong. Terima kasih. Habiskan. Terima kasih. Sedapnya. Terima kasih. Sama-sama. Ni boleh jual ni. RM2. Apa tu? Nak juga? Dia dah habis dah. Kau lama sangat. Cekodok. Zoom yang Nenek buat. Saya suka. Aku pun suka. Ambillah. Terima kasih, Zul. Dia mau lagi tu. Isin, Nenek yang kita ingat Nenek Kebayan tu. Nenek Zul. Tahu. Itulah. Semua pun takut. Bukan takut. Kita kena hati-hati. Jangan bercakap dengan orang yang tak kenal. Lagipun kita tak pernah tahu Nenek Zul. Betul. Nanti kita dia apa-apa kan? Siapa susah? Kita
juga yang susah. Haiya, ini nenek tua saja, Ma. Huh? Minta maaf ya, Zul, sebab tak tolong nenek kau. Tak apa, tak kisah. Ha, makan-makan. Nak main apa, eh? Kita main jadi nenek kebayang! Saya mau jadi! Nenek kebayang dah datang.